gue yang masalah. Seperti Adel mau cerita nggak, coba cerita alas kenapa di Rukia gantian ini yang Rukia nih sekarang. Enggak, sebenarnya tuh jadi aku tuh di Rukinya berdua sama abang aku kan. Oh my god. Sama Robi, kalau kalian tahu pasti kalian tahu gitu lah. Abang aku yang ketiga. Nah, terus di situ pas udah itu karena apa ya? Aku tuh enggak tahu, karena dibilangnya karena bandel aja, enggak bisa dibilangin. Batu anaknya. Terus pas udah sampai sama orangnya dibilang, "Wah, ini yang aku wah, udah kebanyakan nih." Enggak. Yang aku tuh oh, yang ini masih bisa nih, masih tapi mah agak bandel aja anaknya. Iya. Terus yang pas abang iya, yang pas abang aku, "Wah, anak ini batu nih. Ini enggak bisa disembuhin." Ini udah enggak bisa, ini enggak bisa. Terus katanya, "Oh, ini kalau yang ini tuh emang begini apa susah, tapi pelan-pelan bakalan sadar sendiri. Terus kalau abang aku enggak, dia bakal enggak bakal sadar kalau enggak ada yang bilang." Tapi kalau bisa disembuhkan, didoain gitu. Itu Rukia gimana sih? Oke, didoain gitu loh. Yang sampai keluar, yang sampai kesurupan itu masih kuat. Enggak tahu, mungkin arwah-arwah yang kayak hal-hal bodoh di kita kayak kepanasan gitu kali ya. Kayak apa ya? Ngerasa biasa aja sebenarnya, kayak biasa aja, kayak didoain biasa. Iya, kayak didoain biasa, tapi kayak freak, kayak aneh gitu loh, kayak parah banget freak. Enggak, bukan, karena kan kayak duh, bingung kan, kayak masih kecil gitu, kayak itulah yang gue rasain. Gue lagi main HP kan. Iya, tapi ya udahlah ya. Halo, Kak. Terus testimoni setelah di Rukia itu, apakah kamu menjalani hidup kamu dengan lebih tenang atau biasa aja? Malah tambah, kita malah tambah bertekad untuk ayo kita semakin nakal. Iya. Semakin bikin mama kita marah-marah. Bagus. Jangan dong, bercanda gue. Bercanda. Disembur enggak, Del, katanya? Iya, disembur. Iya. Disembur, iya, guys. Pakai minyak pendeta enggak? Iya. Gua sampai dia pakai minyak pendeta. Gua sampai gini nih, dibikin salin di sini, di jidat. Ya, udah ya, cukup segitu aja bodohnya. Kalau gue lebih ke diusap-usap gitu loh, palanya kayak diusap. Hai. Pakai minyak urapan. Ya sudah lah ya, mungkin itu adalah pengalaman hidup. Marsha pernah? Enggak pernah. Berarti kamu mana? Cigre pernah di itu, di Rukia? Rukia? Kayak tumpang Rukia. Tangan gitu loh. Oh, kalau tumpang tangan biasanya kalau ibadah kan emang suka gitu kan. Atar iya, iya. Atar kol, ya. Atar kol. Kayak tumpang tangan gitu, terus kayak rebah gitu. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Kamu pernah? Pernah, pernah. Baru tadi pernah. Oh iya, udah cerita ya. Pernah. Lewat ya ceritanya. Pernah banget. Yes. Seru tau, seru kan. Tapi kayak gak berasa gitu kan pas jatuh. Enggak sampai jatuh sih, cuman kayak sampai dikasih minyak urapan, dibikin salib gitu. Kayak mau keluarin hantu gitu. Terus mau biar diurapi ya, geser. Urapi. Urapi. Kak gambar kak? Aku udah gambar setengah. Oh iya, miss you. Miss you. Aku udah lama gak gambar. Sama gitu. Karena gak ada waktu gue, karena gambar tuh gak bisa cuma kayak 10 menit doang gue. Aku 10 menit tuh base. Base ya. Atau nge-sketch, aku lebih suka nge-sketch. Kalian udah makan? Belum.